Dari Bekasi menuju bandara. Kalau kemarin gue ngerekamnya dari bandara ke Sudirman. Kalau dari bandara ke Bekasi itu terakhir jam 2. Tapi kemarin gue mesennya jam 3, jadi gak ada ke Bekasi jam 3. Oke, kita lihat lagi. Seru. Coba kalau misalnya kerja sehari-hari naik kereta kayak gini, sepinya, bagusnya, rapi. Guys, fasilitasnya ini selain ada TV, ternyata ini tempat naruh koper-koper. Jadi kalau misalnya dari bandara nih bawa barang-barang yang banyak, nah supaya nggak ganggu posisi duduk, ini taruh di sini kopernya. Taruh sini kopernya. Ya nggak jauh beda sama kereta-kereta yang lain, cuma ini lebih eksklusif karena ini tergolong levelnya udah level internasional. Nah seperti lo lihat kan, ini nggak kebayang ini pesawat atau kereta api ternyata KRL atau pesawat ternyata KRL. Tempat duduknya aja nih, seatnya kan, lo bayangin aja kan, kayak pesawat. Nah ini juga bisa naro tas-tas juga kan. Ya seperti gue bilang, nggak jauh beda seperti pesawat terbang. Ini juga ada emergency brake. Kalau misal buat ngerem kan tarik cerak. Nah, ini juga buat mecahin kacanya kalau terjadi emergensi. Nah seperti gue bilang, nggak jauh beda dengan bandara, dengan pesawat terbang. Ini dilengkapi dengan majalah. Jadi kalau kita naik kereta KRL di bandara, beda sama pembayarannya ketika di Soekarno-Hatta. Kalau Soekarno-Hatta kan dia ada mesinnya kan, pembayarannya kan. Iya sih, sama juga ada mesin pembayarnya. Cuma kalau misalnya begitu bayar nih, dia kan masuk gerbangnya itu sama kayak kereta lain. Ada mesin juga untuk tap ininya. Cuma kalau di Bekasi ini dia pakai seperti mesin edisi, ininya disensor lagi. Jadi ada perbedaan antara bandara, antara stasiun besar sama stasiun kecil. Kalau stasiun besar itu ada gerbang untuk sensor ininya, sedangkan kalau di Bekasi kan stasiun kecil dia pakai seperti mesin edisi. Tidak berbeda kok harganya, tetap sama 70.000. Cuma tadi ada pengumuman dilarang untuk bawa minuman. Ya mungkin ini udah rapi, udah bersih, jangan sampai ada noda-noda atau basah-basah, karena beda sama kereta-kereta lain. Kalau kereta lain itu kan dia setiap lewat stasiun kayaknya ada cleaning service-nya gitu kan. Kalau ini enggak. Tapi lebih terjangkau sih bro, dari jaraknya juga. Jadi 70.000 itu kita nggak rugi, karena ini aja tertera jam 13 lewat
13, nanti gue nyampe di bandaranya jam 14.37. Lo bayangin aja dari Bekasi ke Soekarno-Hatta nggak sampai 2 jam. Itu kalau naik kereta api. Kalau lo lewat jalan raya bisa 2 jam lebih, bahkan 3 jam. Jadi spare waktunya itu ya kita nggak perlu khawatir. Ya. Kalau misalnya naik Damri dari Bekasi, misalnya untuk penerbangan jam 1, lu harus spare waktu dari rumah, lu harus jam 9, harus jam 9, bahkan jam 8. Ngeri ya, spare waktunya. Tapi kalau misalnya lu naik kereta api, gini aja. 13.13 sampai di bandaranya 14.32. Keren bro. Gak macet, dingin, bersih, lo bisa tidur, nanti diingetin kok. Lo gak usah khawatir bakalan kelewatan, karena gak bisa kelewatan. Karena ini berhenti pas di ujungnya, di bandaranya. Nanti begitu sampai di bandara, untuk ke terminal 1, terminal 2, atau terminal apa, itu nanti naik sky train yang ada di vlog gue yang kemarin. Oke, gue sekarang lagi di stasiun dari negara. Bayangin aja, gua kayak eksklusif banget. Gua naik kereta VIP, kayak naik pesawat. Stay cool. Orang banyak yang ngeliatin. Jam 1:30. Sekarang lagi berhenti di stasiun Jatinegara. Biasanya sih kalau kereta api berhenti kayak gini, dia nunggu ada kereta lain yang lewat. Biasanya sih kereta-kereta cepatnya mau ke Jawa sana ataupun ke Bandung. Jadi nunggu gantian. Tadi gua jalan dari rumah kira-kira kisaran jam 10, ya kan? Jam 10, jam 10:30. Kira-kira jam 9, karena gue tadinya awalnya pengen naik kereta api KRL bandaranya ini kisaran jam 11-an. Tapi yang gue dapet ojek online-nya jalannya pelan banget. Lu pengen aja 20 km per jam dia jalan. Pelan banget. Ibarat kata nih, kalau misalnya ada orang jalan, tuh yang jalan menang. Tapi mau bilang gimana gitu kan, yang bawa udah tua gitu kan, nggak mungkin gue marah gitu kan. Bukannya gue nggak spare waktu gitu kan, gue udah spare waktu cowok banget gitu kan. Yang itu udah gitu pas lagi gue cari ojek online-nya, lama juga dia datang gitu kan. Ya pak, lagi di jalan gitu kan, tapi di jalan tapi di petanya itu nggak gerak sama sekali. Stres gitu kan, padahal gue udah spare waktu. Ya, gue bakalan bisa nyantai di ruang tunggu stasiunnya gitu kan. Tapi nyatanya gue telat. Amsyong. Ya udahlah, gak apa-apa. Akhirnya gue naik kereta api yang jam 1. Ya, kebetulan nih tujuan gue ke bandara pengen jemput nyokap. Nyokap kan kemarin gue nganter nyokap ke bandara hari Kamis ke Bengkulu, karena ada tulang atau paman gua meninggal. Kamis jalan dan hari ini pulang. Kalau tiketnya penerbangan dari Bengkulu ke Jakarta, ke Soekarno-Hatta, kisaran jam 13, jam 1. Dan kalau gua lihat jadwal untuk kesampaiannya, kedatangannya, kita keberangkatan 13, jam 13. Nyampainya jam 15.30. Jadi masih ada waktu, spare waktu gue nyantai di Soekarno-Hatta. Ini gue lagi megang jadwalnya. Kalau gue baca nih, kalau di Bekasi dia berangkat pertamanya itu jam 10 lewat 5,
jam keduanya jam 11 lewat 10, ketiganya jam 13.13, keempatnya jam 10, keempatnya jam 14.11. Nah, tadinya gue pengen ngejar jam 11 lewat 10, tapi gak kejar. Tapi ya gak masalah sih, kalau misalnya gue tadi jalan jam 10, kemungkinan gue nyampe misalnya jam 12. Ya nembus sana lama juga, karena nyokap gue terbang dari Bengkulunya itu kisaran jam 1, sampai jam 3. Lama juga sih nembus sana, tapi it's okay. Ya mungkin yang di atas udah nentuin kalau ya, di jalan jam 1 aja gitu kan. Nah sekarang gue lagi di stasiun Manggarai. Biasanya di stasiun Manggarai ini tiap harinya gue berangkat kerja dan pulang. Lu bayangin aja nih, penumpangnya sabrak-abrak kayak gini, gokil. Kali ini gue ngerasain bener-bener nyantai, bener-bener nyantai ngeliat orang berdesak-desakan, tapi gue duduk sendiri dengan bangku kosong. Sedap. Ups, bandaranya udah nyampe. Ini kalau nggak salah udah lokasi Angkasa Pura. So guys, kita lihat lagi nanti vlog-vlog gua berikut ini. Ciao. Biasanya kalau mau keluar juga tetap dicek juga ininya. Tadi sensor juga barcode-nya ini biar bisa keluar gerbang ininya, bandaranya. Wah, ribet banget. Nah, paling nanti barcode ini disensor lagi biar bisa keluar gerbangnya. Oke, kita siap-siap mau turun. Oke guys, thank you. Let's go guys. Sip, agar gue nyampe. Gak sampai 2 jam gue udah nyampe di bandara. Ini lebih hemat naik kereta api KRL daripada naik bis. Scan barcode di luar. Oke. Sip. Terima kasih ya. Yuk. Yuk ya. Ini barcode-nya gak terdeteksi tadi guys. Sampai. Sip. Ya lo bisa lihat guys, check it down. Nah, stek berikutnya kita naik Skytrain. Skytrain ini posisinya di atas lantai 2. Skytrain ini untuk menghubungi terminal 1 dan terminal yang lainnya. Ya, kita naik. Let's go. Oke, kita sekarang udah di lantai 2. Wah, Skytrainnya datang guys. Terminal 1B nya
Okay guys, gue udah nyampe di Terminal 1. Sekian dulu vlog gue kali ini. Gue udah ngenalin, udah ngasih tahu gimana caranya naik KRL dari Bekasi ke bandara. Okay, see you guys.